Koneksi antara Wulan dan Kirking masih menjadi pertanyaan besar. Welcome back again to the channel Demo Dangdut. Diawali dengan Kirking yang akan kembali ke Indonesia, tetapi tidak memberikan kabar kepada sahabatnya yaitu Wulan Permata, tetapi memberikan kabar kepada fans-fansnya saja. Dan Wulan pun tahu Kirking ke Indonesia dari fans, bukan dari mulut Kirking langsung. Dan Wulan merasa sedikit kecewa karena Kirking tidak memberikan kabar. Di kolom komentar live Wulan, ada yang bertanya, kenapa Wulan tidak menjemput Kirking di bandara? Dan Wulan menjawab, karena Kirking tidak memberitahu Wulan akan ke Indonesia, jadi dia enggan menjemput Kirking di bandara. Ditambah dengan Wulan yang sedang ada di Depok. Sedang ada di Banten, di rumah keluarganya, menghabiskan waktu bersama keluarga dan bersama masyarakat di kampungnya. Tapi Mimin berharap hubungan antara Kirking dan Wulan baik-baik saja, dan semoga mereka cepat-cepat dipertemukan agar berita yang simpang siur atas hubungan mereka yang sedang tidak baik bisa kembali baik. Terus semangat untuk kalian berdua menjalani karir, karena yang terpenting yaitu karir kalian, agar kalian bisa makin sukses. Semangat terus untuk kalian, Kirking dan Wulan. Untuk yang sudah menonton video ini, Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini.